Oke, baik Lensa Mania, sekarang saya Fani berada di Dinas Pariwisata dalam rangka pemantapan seleksi tahapan pertama. Dan sekarang saya berada dengan Noval sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Nyon dan Nona Manado 2022. Yang saya akan tanyakan bagaimana Bang Noval yang tahapan pertama ini persiapannya sejauh mana? Baik. Sebelumnya ya memang informasi buat teman-teman sekalian bahwa pemilihan Nyon Nona ini mulai dari tanggal 9 Mei 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022 itu untuk tahapan seleksi pengumpulan berkas dan pendaftaran. Sampai saat ini kita sudah masuk di agenda selanjutnya adalah seleksi administrasi, dan pada tanggal 23 hari Kamis ini kita akan masuk ke tahapan yang paling pertama adalah tahapan tes tertulis dan wawancara interview bahasa asing, di mana dari sekedar informasi yang mendaftar kemarin itu ada sebanyak 100 orang yang mendaftar, yang memasukkan berkas sebanyak 60 orang, dan yang lolos tahap administrasi itu sebanyak 37 orang. Nah, pada tahapan hari Kamis ini kita akan menyeleksi ke 37 peserta yang lolos tahapan administrasi untuk diseleksi menjadi 22 finalis atau 11 pasang finalis yang akan mewakili kecamatan. Jadi 11 Nyong dan 11 Nona. Itu untuk tanggal 23 ini yang akan dilaksanakan di Kompleks Kantor Wali Kota untuk seleksi tertulis dan interview bahasa asing. Oke, baik Pak Noval, terima kasih atas waktunya. Desa Utara melaporkan. Terima kasih.